Inilah Puskesmas Panipahan. Unit gawat darurat 24 jam. Tapi satu dokter pun tidak ada di puskesmas ini. Satu orang dokter pun tidak ada standby di rumah sakit ini. Pak Bupati, ini keresahan kami warga Panipahan. Saya gak mau lihat warga Panipahan terlantar seperti ini, Pak Bupati. Lihat, satu pun jam dinas gak ada dokter di tempat ini. Lihat ya, Pak Bupati, dokter digaji. Satu orang pun tidak ada di tempat ini. Puskesmas dibangun begitu besar, anggaran dari uang negara, dari uang pajak rakyat, keringat rakyat. Tapi satu orang pun tidak ada dokter di tempat ini. Tolong diperhatikan, Pak Bupati. Terima kasih. Oke, selamat sore. Terima kasih. Salam dari saya, Ramses Butar-Butar. Asli putra daerah Panipahan, profesi saya sebagai seorang advokat atau lawyer di Kota Medan. Dengan ini saya sangat kecewa dengan pelayanan daripada Puskesmas Panipahan. Di mana hari ini saya membawa anak saya yang kebetulan naas digigit anjing peliharaan dari keluarga saya sendiri, itu orang tua saya. Anak saya dengan kalut saya datang ke puskesmas. Namun ketika saya sampai di puskesmas, tidak satu orang pun dokter jaga ada di puskesmas tersebut. Nah, yang saya temui hanya perawat. Namun saya tidak menemui perawat yang memakai baju dinas. Sementara saya tahu yang namanya perawat itu adalah menggunakan baju dinas putih. Tapi di sana tadi yang saya melihat hanya pakaian biasa. Saya tidak tahu apakah itu perawat benar apa tidak. Saya tidak tahu. Nah, saya kecewa dengan Puskesmas Panipahan. Sebagai putra daerah yang merantau di Kota Medan, saya sangat kecewa dengan pelayanan puskesmas. Karena dokter tidak ada. Saya tanyakan kepada dokter tadi, kenapa dokter tidak ada? Perawat tersebut menjawab bahwasanya dokter sedang makan siang, istirahat makan siang. Padahal waktu itu jam 3 sore. Saya marah ke perawat bahwasanya jam makan siang itu jam 12 ke jam 1 siang. Nah, saya minta kepada puskesmas khususnya perawat tadi untuk memanggil dokter datang. Dan setengah jam kemudian dokter datang, seorang wanita. Saya bertanya ke ibu tersebut. Ibu tersebut mengatakan, menjawab, memberikan alasan sedang berobat merawat orang di luar, ada pendarahan. Oke, saya berterima kasih kepada ibu dokter memperhatikan masyarakat. Cuman saya sangat kecewanya itu adalah ketika anak saya ditangani oleh dokter. Bu, bagaimana anak saya ini? Apakah ada suntik rabies? Karena yang tahu saya sebagai masyarakat awam, ketika seseorang digigit anjing, kita harus minta yang namanya suntik rabies. Kebetulan istri saya seorang yang mengerti obat-obatan, itu ada namanya Perobab. Saya tanya ke dokter, gak ada di puskesmas ini obat rabies. Kenapa tidak ada? Saya udah bolak-balik minta Pak ke dinas, tapi dinas kesehatan Rokan Hilir tidak pernah menanggapi. Dan untuk itu saya bermohon dan meminta kepada dinas kesehatan Rokan Hilir untuk segera memenuhi obat-obatan yang dibutuhkan puskesmas Panipahan. Banyak masyarakat tadi sangat kecewa dengan puskesmas tersebut. Mereka berkata, Pak, kami tidak berani bersuara, kami tidak mengerti hukum. Saya yang mengerti hukum, saya bersuara, saya sampaikan aspirasi saya kepada Pak Dinas Kesehatan, khususnya kepada Pak Bupati. Tolong Pak, anggota Bapak ditindak dengan benar. Kami yang keringat rakyat, kami yang membangun puskesmas. Semua itu dari keringat rakyat. Bapak juga dipilih dari rakyat, dari suara rakyat Panipahan. Kami minta kepada Pak Bupati, tindak tegas anggota Bapak. Karena supaya banyak juga pengalaman-pengalaman yang lain, untuk minta surat jalan pun nggak dikasih sampai meninggal depan puskesmas. Ada salah satu warga di kampung kita minta puskesmas, sekarang udah meninggal, minta surat jalan pun dipersulit. Saya mohon kepada Pak Bupati, dengarkan Pak, saya minta Pak dengan tegas. Kalau Pak Bupati tidak menanggapi ini, saya akan surati Menteri Kesehatan Pak. Saya akan tembuskan surat saya ke Menteri Kesehatan, saya akan bikin dumas Pak. Dan juga saya juga minta untuk diusut Pak untuk pembangunan itu. Bahkan siapa tahu ada diduga temuan-temuan untuk korupsi Pak di puskesmas itu. Saya sangat kecewa Pak. Sebagai warga Panipahan saya sangat kecewa. Untuk itu saya minta hari ini tindak tegas. Bapak harus perhatikan ke daerah ini, sisa Panipahan Pak. Ini suara Bapak banyak di Panipahan ini.
Bapak dipilih dari warga Panipahan. Saya minta ke Pak Bupati, tolong Pak, dengarkan keluhan kami ini Pak. Ini statement dari saya. Semoga warga Panipahan bisa merasakan kesehatan, karena kita dijamin undang-undang Republik Indonesia. Kesehatan itu adalah hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu Pak, tolong dengarkan aspirasi saya ini. Saya ucapkan dengan ini, dengan video ini, saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Bupati, ke Pak Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir, dan juga saya minta kepada Kepala Puskesmas juga perhatikan anggota Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga aspirasi kita ini bisa didengarkan oleh Pak Bupati. Izin Bang, terkait mengenai keluhan masyarakat tentang ketidakadanya dokter di Puskesmas Panipahan, kiranya mungkin Abang bisa menyampaikan selaku Kepala Puskesmas Panipahan. Oh, kalau berita itu tidak benar. Kami sudah menempatkan dokter 24 jam di pelayanan di kita. Namun, pada saat ini kami terkendala dalam jumlah dokter, karena kami diberi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, bulan Desember, kita melakukan percepatan vaksinasi. Ya. Namun, kebijakan yang kami ambil ada untuk memberikan pelayanan-pelayanan kalau kami lagi jauh, jauh di tempat. Baik. Maksudnya ke Sungai Daun, pas lima kapas yang mau tak mau pada musim hujan kami menginap. Baik. Sampai 2-3 hari, ya. Malah ada 4 hari baru pulang, 4 hari 3 malam. Nah, kebetulan kalau tadi itu Dr. Masnun yang bertugas, tuh mungkin dia menengok timnya, mungkin ada sesuatu dari masyarakat untuk divaksinasi, maka dia berkunjung ke tempat timnya. Sudah itu dia kembali lagi ke tempat tugasnya. Nah, dalam hal ini kita sudah ada minta bantuan di Pustu, Dr. Neti. Kita sudah bikin suratan sebagai pemberi pelayanan, kemudian sudah di WA. Namun Dr. Neti tidak berkunjung juga datang, itu bantuan kami. Nah, sementara Dr. Johnson, dia non-muslim, dalam hal ini dia merayakan keagamaan di Pekanbaru. Nah, itu ya. Namun pada saat itu mungkin Dr. Masnun lagi berkunjung atau melihat timnya sedang melaksanakan vaksinasi. Ya. Karena vaksinasi ini harus ada dokter satu untuk screening. Itu sudah siap itu dia kembali lagi pada di pelayanan di Puskesmas. Demikian. Mengenai obat tadi Bang, ada obat tadi saya dengar tuh pengobatan tidak ada di Puskesmas Panipahan, seperti obat rabies kemudian obat-obat yang ada. Ada rabies kita ada. Ada ya. Ada kita rabies ada. Tadi tetanus ada. Kalau obat itu kita peruntukkan kalau memang orang itu terindikasi mendekati diagnosa mendekati rabies atau memang disangka gigitan anjing. Nah, itu. Oke, Bang. Terima kasih.